Pasukan Rusia diduga membuat strategi baru dalam perang di Donbas, Ukraina. Dilaporkan militer Rusia baru-baru ini menjatuhkan bom raksasa hingga menewaskan puluhan tentara Ukraina. Militer Rusia pada Minggu 30 Juni mengumumkan menyerang tentara Ukraina di permukiman New York, Donbas, Ukraina. Serangan itu menggunakan bom raksasa berdaya ledak tinggi seberat 3 ton. Bom tersebut bernama FAB-300 dan dilengkapi modul pemandu. Militer mengklaim serangan itu menghantam pusat komando Ukraina. Akibatnya lebih dari 60 tentara Ukraina tewas di tempat. Selain itu ada 4 kendaraan yang juga hancur. Laporan lain menyebut gedung yang dihantam bom raksasa itu lenyap tanpa jejak. Sementara itu beredar rekaman drone yang memperlihatkan serangan. Dalam rekaman terlihat ada ledakan yang sangat dahsyat. Russia Today mengaku tidak bisa memverifikasi video tersebut. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia juga belum buka suara terkait serangan bom FAB-300 itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.